Okey, assalamualaikum, bersama saya lagi Zan Tening. Okey, kali ini saya akan buat tutorial cara-cara grembal. Kali ini saya akan grembal hit C17. Itu motor dia. Ya, C17. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan. Getah, getah pahit, yang bersaif buff. Bersaif akan tambah. Okey, sebab nanti kita akan grembal manual. Okey, seterusnya buat grembal. Apa-apa buat grembal kita boleh guna. Macam saya guna yang yang jenama ni lah. Saya ni yang terbaik lah. Okay, langkah pertama kita akan masukkan valve. Kita akan cucuk dekat batang valve. Nampak? Jangan cucuk rapat. Kita bagi ada free sikit sebab nanti kita akan grembal. Macam ni. Nampak? Okey, kemudian yang keduanya kita akan sapu sikit ubat grembal. Tarik macam ni, pusing tak? Pusing. Okay, masuk. Okey, kita akan mulakan grembal. Cara dia, kita akan silangkan tangan. Nampak tak? Alamak dekat kan? Kita silangkan macam ni. Nanti dia akan automatik, dia akan naik sendiri. Macam ni. Grembal. Tujuan kita grembal ni supaya valve tidak akan bocor. Macam hit ni dia masih cantik lagi lah. Walaupun dia model lama, tapi menggunakan valve dia masih boleh dipakai. Kita gunakan balik. Jangan bagi sekejap je. Laju lagi. Bagi yang cekat dia akan boleh buat laju lah. Kalau yang baru nak belajar tu pelan-pelan kayuh orang cakap. Sekarang ni saya tengah grembal bahagian EX exhaust. Kita nak bagi dulu. Okey, yang kedua kita akan grembal di bahagian intake minyak. Macam biasa, melakukan benda yang sama, masukkan dalam batang valve dan bagi ada free sikit. Kita masukkan pipe dan grembal. Okay, masukkan minyak. Masukkan minyak pula. Kita masukkan ubat grembal dia, sapu. Okey, mulakan grembal. Kalau asal dia hit ni tak ada bocor, kita grembal ni sekejap je ni. Kalau yang bocor tu lambat sikit lah. Grembal sampai tak ada bocor, nanti kita kacau bocor lah. Okey, tekan, tarik. Tekan, tarik. Tolak, tarik. Tolak, tarik. Tolak, tarik. Nampak? Tangan kebersilan dia automatik akan naik, nampak? Okay guys, kita dah selesai grembal. Sekarang ni kita akan cuci. Cuci ubat-ubat grembal yang ada dekat bar. Okay, jom. Kita akan cuci. Kita petrol dia. Masukkan petrol. Cuci dengan petrol lah. Mudah. Lebih mudah pakai petrol. Berat kesan kita grembal ni. Dia makan lah. Kita buat anggota cuci. Cuci sehingga bersih. Gelapkan dia. Dia kering. Okay, sini pun kita gelapkan dia. Oh, tak bawa dulu. Kita akan cek. Masukkan dia. Masukkan dia. Ketuk sikit. Tujuan ketuk ni kita nak ratakan dia. Okey, kita akan cek. Cara dia. Tekan bah ni. Kita akan cek bagian dulu. Tekan bah dulu. Kita masukkan minyak dalam ni. Tengok bocor ke tak? Okey, sukses. Tak ada bocor lah. Dia akan bocor, dia akan keluar, dia akan meleleh, dia akan serap minyak sini. Petrol tu dia akan serap. Maknanya macam ni, cantik lah. Okey, kita buang minyak ni. Kita cek bahagian exhaust lah. Telak dulu. Cek bahagian minyak in. Masuk ke petrol, masuk ke petrol. Okey, tak ada bocor. Kering. Okey. Okey, dah tak bocor. Kita cuci balik. Cuci, kita akan pasang dia punya
dia punya spring buff, kita pasang spring buff dia. Okay, kita save balik. So yang pertama kita akan masukkan wasiu. Kita pasang dulu, ambil wasiu ni. Wasiu lah, kita masukkan. Kalau masukkan dia. Okey, nampak. Yang timbul ni di bahagian atas. Okay. Masukkan dalam ni. Saya akan gunakan pen. Okey, tekan dah. Nampak, masuk. Okey. Pasu yang kedua. Masukkan dia. Ya. Kita masukkan dulu. Bersih lama-lama masukkan sekali ya. Okey. Terus sekali kita masukkan ni. Masuk besar-besar ni. Besar. Besar-besar. Okey, kita masuk. Kita masukkan ni. Okey. Masuk dah. Tekan masuk. Okey, dah masuk. Kita masukkan washer yang kecil. Okey, yang kecil. Kita masukkan dah atas dah. Okey, itu susunan dia. Kita masukkan washer yang kecil tadi. Kita masukkan spring buff yang besar ni. Masukkan. Kita masuk. Kita masukkan yang kecil pula. Kita masukkan yang kecil. Kemudian. Okey. Last sekali kita masukkan. Sini. Kita sini. Satu, dua. Okey. Kita masukkan kat atas. Sini. Okey, so sekarang kita rekan. Tekan sikit. Nampak eh? Kita rekan dia. Salah mudah. Saya gunakan T14. T14. 14. 14. Apa? Okey, 14. 14. Kain. Kain ni. Allah tak abu. Abu dah. Okey, jatuh pula tadi kan. Okey, kain ni. Tekan ni. Alah, apa yang ni? Dia besar kan nak buat video ni. Maksudnya. Tekan macam ni. Pusing tak? Okey, tadi saya bulu serotik lah. Tak nak beli tu. Masukkan ke ni, sumbat lah. Nampak? Sumbat, kita letak atas meja ke, atas kursi ke. Janji baku dia tak bergerak. Kita tekan. Okay, kemudian, kita kasi minyak. Dari mesin. Seterusnya, masuk kat T ni macam ni. Nampak? Tekan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masuk pun nampak, masuk. Okey. Cuba yang kedua pula. Masuk kan. Kat sini. Masukkan washer yang besar. Washer. Washer. Okey, masukkan bus. Fit lah. Oh, kepala dah kembang. Kepala dah kembang sikit lah, kepala bang. Okay. Masukkan washer. Washer kecil. Masuk ni. Washer kecil. Okay, masukkan spring. Spring yang kecil. Kemudian. Ada pula pula. Okey, kita pasang dah. Okey, jadi sini mari. Okey. Pak. Siap. Dah siap. Okey, dah siap. Oh, ada kertas dah. Okey. Siap. Okey. Okey, seterusnya kita pasang buka arm dan cam. Okay. Pertama, kita masukkan dulu cam. Buka arm.
Okey, dekat sini. Dekat sini. Dia dua bahagian. Nampak-nampak. Okey, bahagian. Okey, bahagian yang terik. Dia dah terik dalam ni. Okey, bahagian terik ni. Di bahagian luar. Masukkan bahagian luar. Masukkan bahagian luar. Okey. Sini pun sama. Terik dekat. Luar. Okey, sekian saja tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe. Subscribe dan tekan. Assalamualaikum.